Kawan kabarku, sekarang saya mau unboxing memo botol. Apa sih memo botol itu? Jadi ya, saya beli memo botol ini. Ya kan banyak cara untuk peduli lingkungan atau membantu mengurangi sampah plastik yang sekarang menjadi concern lingkungan yang serius. Nah, memo botol ini botol air minum. Ini dibeli dari UK. Tuh. This memo bottle has provided one person with clean drinking water for 2 months. Jadi, kalau kalian membeli produk ini, kalian membantu sebuah kegiatan untuk masyarakat di dunia atau di belahan bumi yang lain yang masih minim akses air bersihnya. Tuh. Jadi aman ditaruh di freezer, terus dalam suasana dalam suhu panas dan BPA free. Jadi bagus untuk tubuh. Plastiknya ini aman untuk tubuh. Oke. Ini one bottle movement. Memo bottle trademark. Ini apa ya, kalau untuk lebih pengen tahu apa itu memo bottle, bisa di klik hemsite. Hemsite itu maksud saya websitenya, salah, maaf saya salah ngomong. Nah, itu certified B itu secara corporation, perusahaan ini dan organisasi ini tuh udah mendapatkan sertifikat B. Nanti kita cek bareng-bareng ya, saya juga pengen tahu lebih detail. Nah, ini dia. Thank you PR memo bottle. Creative initiative based out of Melbourne, Australia. Working passionately to create the balance between environmental sustainability and improve life convenience. Oh, pantes belinya cuma bisa dari UK terus dikirim ke Stockholm. The petite A6 memo bottle is designed to fit in your pocket, handbag, or held while jogging. It's slim and considered from appeals to the active and social lifestyle. Jadi A6 ini ukurannya ya. Jadi ada A5, ada A4. Kayaknya sih kayak ukuran kertas gitu deh. Paper size. The memo bottle has become a global icon for its minimalist and functional form. The attention to detail, the high quality materials, and the unique design set the memo bottle apart from other water bottles. Join us on the journey to reduce single-use water bottle consumption. Tuh, artinya dengan membeli produk ini, termasuk menggunakannya, berarti kita ikut misi mereka untuk meminimalkan penggunaan botol plastik. Nah, itu bisa dilihat di Instagramnya Memo Botol, Facebooknya, terus sama link official website-nya. Tuh.
VA Fleet Return. Ini A6 ini kapasitinya itu 375 ml. Dimensionnya 19 cm, 11,2 cm, 3 cm. Hot and cold liquid. Jadi bisa air hangat dan air dingin. Tuh. Kan desainnya di Melbourne, Australia. Diproduksi di China. Seperti apa? Yuk kita lihat. Kemasannya tuh eksklusif deh. Tadam. Oh, ini dalamnya ada penipeng. Tuh. Oh, ini order nih. Oh, ya ini lebih ke apa sih? History sama background company-nya tuh. Together we can start a movement to create positive environmental change. Join us on the journey to reduce single-use bottle consumption. How to clean. Tuh, aha. Jadi saya tuh suka banget. Nah, seperti ini. Tuh kan, imut banget kan. Ini bentuknya tuh. Tipis banget. Dimensinya tuh kan. Tuh. Dan setiap pembelian ini dikasih juga penutup ekstra, tapi beda warna. Jadi kalau kamu pengen warna putih hari ini, pakailah putih. Kalau hitam, hitam. Wah, boleh juga nih. Ini bisa masuk tas. Iya sih, saya tuh kan kebiasaannya tuh suka bawa air minum kemanapun saya pergi. Mulai dari yang botol besar atau botol kecil yang bentuknya itu lebih kayak tabung. Ya, apa ya, apalagi kalau musim panas kan udaranya kering jadi gampang haus. Terus kalau misalnya saya lagi males bawa koleksi botol minum, air minum yang memang khusus buat travel gitu ya, saya suka akhirnya bekas botol minuman soda gitu ya. Setelah habis itu saya isi, padahal kan sebetulnya itu nggak boleh, itu harus di recycle. Nah, kadang-kala ya, tapi ya saya lebih banyak pakai botol air minum sendiri sih yang memang didesain dan khusus untuk air minum gitu. Jadi bukan botol bekas minuman soda. Nah, terus ya biarpun agak memakai space dalam tas, ya saya tetap bawa. Jadi kalau misalnya toto air minumnya habis pun, saya suka datang ke restoran atau kafe. Terus saya bilang sama mas atau mbak waitersnya untuk mengisi ulang air minum gitu ya. Biarpun gak bilang sih sebetulnya gak apa-apa, datang aja terus jalan ke pojokan. Biasanya tuh yang suka ada apa sih kran khusus buat air putih buat pengunjung restoran atau kafe tersebut. Saya isi deh gitu. Biarpun kalau misalnya lagi jalan-jalan, misalnya datang ada gitu toilet, tapi biarpun di Swedia itu kan memang terkenal air bersihnya, jadi tap water ya itu kan benar-benar bisa diminum langsung gitu ya. Tapi yang bagian yang dinginnya ya, setelah nunggu hitung 5-10 detik. Tapi kalau isi ulang di toilet kayaknya gimana gitu ya, maklum besar dari air yang harus dimasak dulu gitu loh. Ya, kalau di restoran atau kafe ya, karena memang itu restoran atau kafe gitu kan, ya memang itu air pasti ya. Ya secara psikologis akhirnya ya ini minum lah gitu.
udah deh. Nah inilah A6. Kayaknya boleh juga nih, mau pesen lagi buat yang ukuran lebih besar. A5 kalau di website itu kurang lebih 750 ml kapasitinya, itu buat travel atau perjalanan agak jauh. Kayaknya oke juga karena apa, desainnya yang minimalis dan simple gini, gitu kan, pasti hemat ruang dalam tas ya. Terus kalau A4 kayaknya terlalu kecil ya. Kayak ini A6 cukup lah. Dan kayaknya mungkin saya yang pertama kali ya di Stockholm punya. Ya pokoknya intinya banyak cara lah yang bisa kita lakukan untuk peduli pada lingkungan hidup. Dari hal kecil yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dengan cara ya menggunakan produk-produk lingkungan, yang peduli lingkungan maksud saya. Oke, sekian dulu unboxingnya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Soal sedih kalau ngelihat berita-berita tentang climate change, terus hewan-hewan yang menderita, apalagi hewan-hewan di dasar samudra yang kelilit plastik, terus aduh pokoknya sedih deh ya. Setidaknya kurangilah penggunaan botol plastik atau bahan-bahan benda-benda yang berbahan plastik, dan buanglah pada tempatnya. Kayak di sini kan ada tempat recycle khusus ya. Mulailah dari diri kita sendiri untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar kita yang akan berguna untuk sesama. Oke. Terima kasih sudah menyaksikannya. Oh ya, sebelumnya jika kalian menyukai vlog saya, terus please support vlog saya dengan klik tombol like, subscribe ya, dan klik loncengnya biar kalian cepat dapat update vlog-vlog terbaru. Dan kalau informasi ini sangat berguna, bisa kalian share. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.